Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini admin mau nunjukin jalan ke Ria Zahra Japanese Resto and Cafe. Karena saat PPKM Kabupaten Sukabumi ini ya, mulai tanggal 11 sampai dengan 25 Januari ini, Ria Zahra Japanese Resto and Cafe tetap buka ya. Tapi kalau untuk Ria Zahra waterparknya itu tutup ya guys ya. Oke, kita langsung aja. Guys, sekarang kita udah sampai di pintu masuknya dari Ria Zahra Japanese Restaurant Cafe. Ya, untuk jam operasionalnya bisa dilihat ya. Ini adalah jam operasional normal ya, normalnya. Tapi selama PPKM ini mulai dari tanggal 11 sampai 25 Januari tadi yang udah admin sebutkan. Jadi untuk tutupnya itu jam 20 ya, tutupnya jam 20, tapi kalau untuk jam bukanya itu sama. Untuk Jumat jam 13 dan untuk Sabtu sampai dengan Kamis itu jam 11. Oke, jadi Ria Zahra Japanese Resto and Cafe itu tetap buka ya, yang tutup itu hanya Ria Zahra Waterpark. Oke. Sekian dulu dari admin, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan Ria Zahra Waterpark bisa kembali buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.